gorda. Nah, Bu Lilut, ini kejadian longsor ini sekitar jam berapa? Jam 4. Jam 4 subuh. Waktu itu Ibu dengar suara-suara apa itu, Bu, pas longsor terjadi? Itu ada itu, tapi getar itu, Pak. Getar. Kira gempa gitu. Jadi pas subuh itu masih masih tidur, Ibu, ya? Masih, ya. Nah, terjadi itulah. Ya. Langsung terkejut begitu. Langsung keluar, Dap? Langsung keluar. Langsung keluar. Oke, nah inilah longsor ini. Longsor itu ya, pas itu. Nah, ini bukan apa longsornya kan lah dekat sekali, Bu, dengan rumah Ibu, kan? Iya. Apa ada rasa apa, Bu, dengan di sini, Bu? Takutlah, takut kalau susulan. Longsor susulan. Kalau untuk rencana untuk pindah atau sementara ada, Bu? Kalau memang disuruh, Pindah. Jadi pindah jadi. Sementara waktu, Bu, ya. Lihat kondisi ini lah mengkhawatirkan, Bu, ya. Ini kejadian memang pertama kali, Bu? Hah? Pertama kali kejadian ini? Iya, mau di sini baru pertama ini. Yang di depan rumah Ibu ini, pertama kali emang. Ini rumahnya sebelumnya dibangun tahun berapa, Bu, rumah kita ini, Bu? Sudah lama sudah, Bu, ya? Kalau ada selawi tahunan deh. Selawi tahunan. Jam berapa kejadian ini, Kak? Sekitar jam 4 jelang subuh tadi. Subuh tadi, ya. Ini rumah ini ketak pula, Kak? Rumah ini enak lah. Kita sini lah, sekitar 4 meter lagi ke rumah. Ketak. Kalau hujan, roboh. Roboh, ya? Kan, ayik. Ini jarak yang longsor naik dulu tuh berapa meter itu, Kak? Sekitar 30 meter lah. Jarak, ya? Sekitar jarak seminggu, salah nggak, ya? Seminggu, ya. Selain itu kejadian pertama ini, Kak, ya? Kejadian pertama di Pagar Alam, ya? Yang di dusun ini, Kak? Di Tugung Baru, orang Pagar Alam. Ini apa? Ini imbas itu ngai rumah ini, Kak? Rumah kita. Rumah Lukman ini. Hampir ini. Kalau hujan sekali lagi, tak lama membayangkan itu ini. Kira-kira, kan? Kurasa laju pula hujan sekali lagi. Jadi permintaan kita dengan pihak terkait apa ini, Kak? Dengan kondisi ini. Mohon tanggulangan lah, ngaji pemerintah tempat, ya, apa ke di Lembo, apa ke sementara ini, ya.